Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Harian Madrasah. Pada video kali ini saya akan melanjutkan mengenai aplikasi Quran in Word yang bisa teman-teman gunakan sebagai media untuk memasukkan ayat-ayat suci Al-Quran ke dalam aplikasi Microsoft Word tanpa harus mengetikkan satu persatu huruf Arab terlebih dahulu. Seperti yang Anda ketahui, pada video sebelumnya saya telah mereview serta membagikan link download aplikasi Quran Kemenag in Word kepada Anda semuanya, yang di situ bisa teman-teman manfaatkan untuk berbagai keperluan seperti untuk mengajar, untuk membuat media pembelajaran, mengerjakan tugas, dan sebagainya. Setelah teman-teman berhasil mendownload aplikasinya, nanti akan muncul seperti ini. Aplikasinya dalam bentuk RAR, Quran Kemenag 3264 ini. Kemudian setelah itu teman-teman ekstrak, hasilnya akan ada 3 file, yaitu 1. Panduan profil Quran Kemenag in Microsoft, kemudian Quran Kemenag in Word 32, Quran Kemenag Microsoft Word 64. Nah, 32 dan 64 ini berkaitan dengan bit yang terinstal pada aplikasi Microsoft Word teman-teman itu sendiri. Nah, untuk mengetahui berapa versi bit yang digunakan, silahkan teman-teman cari di Google, semuanya sudah ada informasi mengenai ini. Langsung saja, di sini saya akan menginstal atau memberikan video tata cara menginstal aplikasi Quran Kemenag in Word kepada Anda semuanya. Caranya begini. Di sini saya menggunakan versi 64 bit. Maka yang harus saya pilih adalah yang bawah ini. Kemudian klik kanan, pilih Run as Administrator. Nanti akan muncul notifikasi seperti ini, kemudian pilih Yes. Nah, untuk bahasa pilih English saja karena memang tidak ada pilihan bahasa. Di sini pilih standarnya ini saja, kemudian pilih OK. Nah, kemudian kita pilih OK lagi untuk meneruskan instalasi. Nah, di sini yang penting pilih All User System Web. Centang, kemudian pilih Next. Ini adalah tempat menyimpan aplikasinya, kemudian Next lagi. Kemudian pilih Yes. Kita install. Nah, sangat cepat sekali kan, tidak ada 1 menit semuanya sudah selesai. Klik finish. Nah, kita lihat, nah sudah ada Quran Kemenag in Microsoft Word. Kita cek lagi. Oke, di sini sudah terpasang fitur baru yaitu Quran Kemenag. Nah, kita lihat, nah di sini ada beberapa fitur yang nanti teman-teman bisa gunakan untuk memasukkan aplikasi memasukkan ayat-ayat Al-Quran melalui aplikasi ini di Microsoft Word dengan sangat mudah sekali. Untuk tata cara penggunaannya nanti akan saya buatkan video khusus agar lebih fokus dalam pembahasannya. Silahkan teman-teman install aplikasi yang sudah di-download. Apabila masih ada yang bingung, silahkan bertanya pada kolom komentar yang ada di bawah. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe channel Harian Madrasah untuk mendapatkan berbagai informasi terbaru dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.